Halo teman-teman, selamat datang di channel Harry Official. Kisah kali ini tentang angsa yang bijak dan ayam yang pemberani. Semoga teman-teman dapat memahami cerita ini sampai selesai. Di sebuah desa yang damai, terdapat sebuah peternakan yang dihuni oleh berbagai macam hewan. Di antara mereka, hiduplah seekor angsa yang bijak bernama Anggi dan seekor ayam yang pemberani bernama Bobo. Anggi terkenal di seluruh peternakan karena kebijaksanaannya. Ia selalu memberikan nasihat yang baik kepada hewan-hewan lain. Sementara itu, Bobo dikenal sebagai ayam yang selalu berani mencoba hal-hal baru meskipun ia seringkali menghadapi tantangan yang sulit. Suatu hari, saat pagi yang cerah, Bobo melihat sebuah kolam di dekat peternakan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kolam itu tampak tenang dan airnya jernih, sangat menggoda untuk dicoba. Namun, Bobo tidak tahu bagaimana cara berenang. Dengan penuh semangat, ia mendekati Anggi dan berkata, "Anggi, aku ingin belajar berenang di kolam itu. Bisakah kau mengajariku?" Anggi tersenyum lembut dan menjawab, "Tentu saja, Bobo. Berenang adalah keterampilan yang bagus untuk dipelajari. Tapi ingat, ini memerlukan kesabaran dan keberanian." Bobo mengangguk dengan semangat. "Aku siap, Anggi." Maka, setiap pagi, Anggi mengajari Bobo cara berenang. Pada awalnya, Bobo merasa sangat kesulitan. Ia seringkali tenggelam dan merasa takut. Namun, Anggi selalu berada di sampingnya, memberikan dorongan dan petunjuk yang berguna. "Jangan pernah menyerah, Bobo. Setiap kali kau jatuh, bangkitlah lagi. Ingat, keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut, tapi tetap maju meskipun takut." Hari demi hari, dengan latihan dan ketekunan, Bobo mulai menguasai cara berenang. Ia merasa lebih percaya diri setiap harinya. Hingga suatu hari, ia bisa berenang dengan lancar di kolam itu. Semua hewan di peternakan terkejut dan kagum melihat Bobo yang kini bisa berenang. Mereka memuji keberaniannya dan juga kebijaksanaan Anggi yang selalu sabar mengajarinya. Bobo berkata kepada teman-temannya, "Aku berhasil karena aku tidak pernah menyerah. Dan juga karena aku memiliki teman yang bijak seperti Anggi yang selalu mendukungku. Jangan pernah takut mencoba hal baru. Dengan ketekunan dan bantuan teman, kita bisa mencapai apapun." Kisah Bobo dan Anggi menjadi inspirasi bagi semua hewan di peternakan. Mereka belajar bahwa dengan keberanian, kesabaran, dan dukungan dari teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin. Demikianlah kisah inspiratif tentang angsa dan ayam. Semoga teman-teman dapat memahami video ini, like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya untuk video terbaru selanjutnya.